Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Aisyah Latif. Di video kali ini saya mau share resep kue kering cuy kauso. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Bahan yang pertama, di sini ada soda kue. Ini aku mau pakai 1/2 sendok teh. Lalu tambahkan 2 sendok makan air. Ini airnya suhu ruang ya. Lalu ini diaduk sampai merata. Kalau sudah, ini kita sisihkan dulu. Di tempat lain, siapkan wadah lalu masukkan 500 gram tepung terigu. Saya pakai yang protein rendah. 150 gram gula pasir. 1/2 sendok teh baking powder. ml minyak goreng atau minyak sayur. 100 gram margarin. 2. Lalu campurkan larutan soda kue yang tadi. 2 butir kuning telur. 2. Lalu ini diaduk-aduk sampai merata. Nah, jika dirasa terlalu berat, ini bisa kita lanjut diuleni menggunakan tangan. Tapi hanya sampai tercampur rata aja ya, jangan terlalu lama supaya nanti hasil cookiesnya itu tidak terlalu keras. Oh iya, ini tadi saya lupa menambahkan garam. Ini kita tambahkan 1/4 sendok teh aja ya. Kemudian lanjut lagi diuleni sampai merata. Nah, seperti ini aja sudah cukup ya. Ini sudah kelihatan halus. Yang penting sudah bisa dibentuk. Sekarang saatnya kita bentuk. Di sini saya menggunakan sendok takar yang ukuran 7,5 gram atau sesuai selera. Ini kita bulat-bulatkan aja. Kalau nggak mau pakai sendok takar juga tidak apa-apa ya, opsional. Nah, ini sudah dapat satu loyang. Kemudian ini saya akan pipihkan menggunakan tutup botol baking powder, atau bisa juga dipipihkan menggunakan tangan, itu lebih mudah. Tapi menurut aku, kalau pakai tutup botol seperti ini, hasil retakannya itu lebih bagus. Untuk polesannya, di sini ada 1 butir kuning telur. Lalu saya tambahkan sedikit pewarna kuning. Ini kita oles tipis-tipis aja. Nah, untuk topping, ini saya pakai slice almond atau bisa diganti dengan wijen. Nah, kalau sudah, saatnya untuk dipanggang.
Sebelumnya saya sudah panaskan oven sekitar 10 menit. Lalu ini kita akan panggang di suhu 170 derajat Celcius pakai api atas bawah sekitar 15 sampai 20 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, jika dirasa cookiesnya sudah matang, keluarkan loyang dari oven. Masukkan kembali sisa cookiesnya, lalu ini dipanggang di suhu yang sama seperti yang di awal tadi. Nah, ini dia hasilnya. Ini tinggal kita tunggu dulu sampai dingin, baru nanti bisa kita masukkan ke dalam toples. Dan ini setelah matang semua, hasilnya lumayan banyak. Sekarang aku mau coba dulu. Rasanya enak banget, manis dan gurih, kayak ada rasa kacangnya gitu, padahal ini nggak pakai kacang. Bagi yang nggak terlalu suka manis, ini menurut aku pas banget, nggak terlalu manis. Cocok banget untuk dijadikan teman ngeteh atau untuk cemilan saat kumpul bersama dengan keluarga. Ini enak banget. Satu resep ini saya menghasilkan 4 toples ukuran 250 gram dan satu toples ukuran 235 gram. Jadi ini toplesnya agak kecil ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Terima kasih.